Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia harusnya tidak menjadi buruh di negaranya sendiri, tapi yang harus menjadi kelompok yang menjadi nahkoda di negaranya, bahkan bisa menjadi pengusaha maupun penguasa yang betul-betul amanah dan bisa memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Pak Luarin, bahkan yang 50 ribu yang dahulu logo yang ada di sini adalah BI. Kenapa yang baru malah jadi Palu Arit? Walaupun Palu Aritnya bukan Palu Arit PKI, Palu Arit komunis Rusia di sini, Soviet yang dipakai. Tapi ini adalah hal-hal yang mungkin sepele yang tidak diketahui oleh kita semua. Tapi ini adalah pembiasaan belajar bahwa soal Palu Arit adalah suatu hal yang biasa. Nah, ini yang tentunya kita sangat prihatin. Kita menganut negara Pancasila, tapi bukan Pancasila yang dijabarkan secara rinci kepada rakyat dan untuk menjadi kebanggaan bangsa, tapi malah ideologi atau paham lain yang diterapkan di Indonesia. Saya pun, kita belum ada komunikasi, ya. Semua itu tergantung itu yang punya partai yang menentukan. Saya kan sekarang anak buah partai. Yang punya partai ini kamu maju, halo, maju. Kamu diam, ya, diam. Langsung sana Pak Anton. Kita enggak boleh. Halo, minta, Pak. Ya. Siap. Oke. Okay. Okay. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.